kalau kita sudah bisa melihat banyak bunga bermekaran, banyak blasem di pohon-pohon, itu berarti musim semi telah tiba. Musim semi adalah peralihan dari musim dingin ke musim panas. Justru musim semi itulah dinamakan sebagai musim bunga, di mana semuanya sudah mulai bermekaran. Dan biasanya orang lebih suka dengan suhu pada saat musim semi, karena tidak terlalu dingin, juga tidak terlalu panas. Welcome spring. Jalan dari sini terlihat pohonnya kayak gini. Acara salah jaket lagi. Oh no! Anginnya kenceng banget nutupin suara saya, tapi apa boleh buat, daripada blasemnya udah pada habis keburu. Pasti. Ini yang lebih agak ke tinggi tuh. Ini blasemnya lebih besar sedikit daripada blasem yang tadi. Kemungkinan ini dari pohon buah yang lain. Cantik kan blasemnya, tapi sayang anginnya kenceng. Thank you.
itu ada Martinitsa yang udah digantung. Itu pertanda mereka udah melihat burung snorkel. Makanya Martinitsanya digantung di pohon. Cerah. Jadi sambil jalan bawa anjing. Ini ada bunga. Cantik ya kalau udah musim sulit kayak gini nih. Yo, jalan. Ini ada kakek nenek. Стави. Слушали, слушали? Мы не читаем. Эй, хап, сходкали? Дело ты хищный слушай. Ади, видишь, дома не комыш, как слушай. Ади, чао-чао. Ади, давай. Анчин, гол, ламау. Jalan-jalan aja mumpung cuaca anget. Yuk jalan. Lihat sebelah sana ada blossom yang udah dikit lagi merah-merah putih-putih ke pink-pink gitu. Inilah bulan Maret, selalu anginnya kencang. Thank you.
see the blossom. Kita jalan ke situ yuk. Ini ada blossom yang lain. Morning. Selamat pagi. Cuaca hari ini cerah tapi berangin. Lihat nih di jalan udah pada blossom. Namanya pink-pink gitu loh. Sleeping.
cause the virus here. Blasemnya. Kita lagi di villa. Ini blasemnya yang lihat kan. Cake be goldie. Da. Gold.
Kita lagi di villa sama Tari. Halo. Ini masih berantakan dikit belum? Ini harus dibersihin dulu, digali. Ini blossomnya yang warna kuning. Ini buat nanam anggur. Bagian sebelah sana itu adalah pelabuhan di Varna. Sudah menonton channel saya Nini Nanyo, dan please klik subscribe jika Anda pengen melihat video-video saya yang selanjutnya.
Dan setidaknya untuk membuat channel saya ini lebih baik dan lebih berkembang lagi dan lebih menarik lagi. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Ciao.